Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil 'arbi wal 'ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulum wal hikam. Amma ba'd. Ya, lanjutan dari kemarin kita sudah bahas syurutul muazzin. Sekarang kita lanjutkan sunanul adzan, yakni sunah-sunah adzan. Yang pertama di sini disebut adalah at-tartil. Jadi disunahkan dalam azan itu harus tartil. Ai artinya yata'an nafihi. Ketika mengucapkan lafaz-lafaz azannya hendaknya tenang secara ya tidak tergesa-gesa. Bi ayyajma'a baina kulli takbiratain fi nafasin wahid. Dengan menghimpun antara setiap kali dua takbir dalam satu nafas. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dua kali takbir tadi satu nafas. Wal baqi kullu kalimatin fi nafasin wahid. Sedangkan yang sesisanya setiap kalimatnya ada dalam satu nafas. Itu yang dimaksud dengan tartil di dalam azan. Kemudian yang kedua ini raf'us saut likai yakuna ablagho fil i'lam. Raf'us sauti artinya mengangkat suara, menyaringkan suaranya likai yakuna ablagho fil i'lam supaya lebih mantap dalam memberitahukannya. Dalam pelajaran yang lalu kita sudah ketahui bahwa di antara hikmah azan ini adalah memberitahukan tentang bahwa waktu sholat sudah masuk dan diundang untuk berjamaah ke masjid. Maka seorang muazin disunahkan ketika mengundangkan azannya itu hendaknya suaranya yang nyaring, tidak pelan-pelan. Yang ketiga, taskinuha au fatuha fi takbiratul ula wa taskinuha fi takbiratul tsani. Mensukunkan ra atau memfathahkannya pada takbir yang pertama dan mensukunkan ra ya pada takbir yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi mensukunkan roh atau mempatahkannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sementara roh yang kedua di takbir yang kedua rohnya disukunkan. Yang keempat, at-taswibu fi adhanil fajr. Wahwa ayyakula as-salatu khairu minan naum marotain. Taswib di dalam adhan fajar, maksudnya di dalam adhan subuh, mengucapkan as-salatu khairu minan naum. Jadi ada tambahan as-salatu khairu minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Di dalam catatan kaki di sini dikatakan wa makna zalik. Adapun makna dari as-salatu khairu minan naum anna lazzata as-salati indal asyikina afdalu min lazzati naum. Artinya kelezatan salat. Ya, lezatnya, rasanya, enaknya sholat indal asyikin menurut pendapat ya pandangan ulama-ulama yang sudah begitu asyik dengan ibadah, hobi dengan ibadah, afdol lebih utama min lazzati naumi daripada lezatnya enaknya tidur. Marotai ini dibacanya dua kali ba'dal haid alatain
setelah membaca hayya 'alash shalah dan hayya 'alal falah. Wa yusannu dzalika fil adzain adzanain. Dan disunatkan membaca as-shalatu khairu minan naum pada dua azan. Maksudnya al-awwali wasani, yakni pada awal, pada azan awal dan azan yang kedua. Azan pertama dan azan kedua di waktu ya subuh. Wa yakunu tafriqu bainahuma biibdalil muadzin. Dan adalah pemisah di antara keduanya dengan mengganti muadzin. Artinya muadzin yang berbeda antara yang azan awal dengan azan yang kedua. Kemudian yang kelima adalah at-tarji'. At-tarji' arti letternya adalah mengembalikan, mengulang. Wahwa yang dimaksud dengan tarji' di sini al-ityan bisyahadatain sirran qabla ityan bihima jahran. Disunatkan tarji', yaitu mendatangkan atau mengucapkan dua kalimat syahadat sirron dengan pelan-pelan qabla ityan bihima, sebelum mendatangkan keduanya, jahran secara nyari. Jadi disunahkan ketika adzan itu sebelum membaca ya asyhadu alla ilaha illallah, kemudian sebelum membaca ya asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini diulang dua kali. Yang pertama dibacanya sir dulu, kemudian yang kedua ya dibaca dengan jahar. Ini disebutnya tarji dan itu hukumnya sunnah. Kemudian yang keenam, wad'ul muazzin isba'aihi al-musabahatain fi udhunaihi as-samahain likaila yustadala bihi annahu yu'azzin. Disunahkan seorang muazzin meletakkan dua jarinya ya kedua telinganya, lubang telinganya, supaya diketahui bahwa dia sedang berazan. Itu meletakkan jari tadi hukumnya sunnah. Kemudian yang ketujuh, al-iltifatu indal hay'ah fil azan wal iqamah. Al-iltifatu artinya disunahkan menoleh indal hay'alah ketika mengucapkan hayya 'alash shalah atau hayya 'alal falah fil azani dalam azan wal iqamati dan qomat. Fayal tapi itu maka ia menoleh atau berpaling ini ya, yaminan ke sebelah kanan indal hay'alah al-ula ketika mengucapkan ya hayya 'alash shalah atau hayya 'alal falah yang pertama. Hayya 'alash shalah yang pertama menoleh ke arah kanan. Wasyimalan indal hayya 'alash tsaniyah hayya 'alal falah, dan ke menoleh ke sebelah kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah yang kedua. Jadi ketika hayya 'alash shalah yang pertama disunahkan menoleh ke arah kanan, yang kedua ke arah kiri. Demikian juga ketika hayya 'alal falah yang pertama ke arah kanan, yang kedua ke arah kiri. Yang kedelapan, sunnah azan yang kedelapan, al-ijabatu minal mustami fil azan wal iqamah walau min junubin. Al-ijabah itu artinya menjawab minal mustami'i dari yang mendengar. Fil azani wal iqamah dalam azan dan qomah. Walau min junubin sekalipun orang yang sedang junub. Ya, tetap disunahkan menjawab azan dan menjawab qomah. Yang kesembilan, ayyakula, hendaknya ia mengucapkan
ba'da sama'in syahadah asaniyah, setelah membaca syahadah yang kedua, itu diucapkan sunnah wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radhiyana billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Ya, setelah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setelah yang syahadat yang keduanya diucapkan lafaz ini. Artinya wa ana asyhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Radina billahi robba, kami ridho Allah sebagai Tuhan. Wa bi Muhammadin nabiyya, dan kami ridho Muhammad sebagai nabi. Wa bil islami dina, dan kami ridho Islam sebagai agama. Ini di dalam catatan kaki di bawah dikatakan rawal muslim, rawal imam muslim fi sahihi. Imam Muslim dalam kitab sahihnya telah meriwayatkan anna man atabihi gufiro zanbuhu. Barang siapa yang ya melakukan, mengucapkan seperti yang sebut tadi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-10. Yang ke-10 ini adalah iddalul hay'ala bil hawqalah bil mujib. Mengganti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, bil hawqalah, dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah lil mujibi, bagi yang menjawab. Jadi ketika kan kata Nabi idza sami'tum muadzin faqulu misla ma yaqulul muadzin, ya, apabila Anda mendengar orang yang azan, hendaklah ucapkan oleh Anda seperti lafaz-lafaz yang diucapkan oleh orang yang azan tadi. Jadi ketika yang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kita yang dengar mustami Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika yang azan syahadat, ya asyhadu an la ilaha illallah, kita juga sama. Nah, disunahkan ketika hayalah, yakni ketika hayya 'alal shalah dan hayya 'alal falah, yang menjawab menggantikan lafaz hayya 'alal shalah dengan dan hayya 'alal falah tadi dengan hawqalah, dengan la haula wala quwwata illa billah. Jadi tidak hayya 'alal shalah lagi dan tidak hayya 'alal falah lagi ketika kita menjawab. Wa ba'duhum yaqul, namun ada sebagian ulama yang berkata al afdalu al jam'u bainal hay'alah wal hawqalah. Ini ba'dun, ya, sebagian ulama, bukan mayoritas ini, tapi hanya sebagian kecil yang mengatakan bahwa katanya utamanya al jam'u itu dihimpun. Dihimpun itu artinya dipadukan antara hay'alah dengan hawqalah. Jadi ketika ada yang azan, kalau yang pendapat tadi kan yang sudah masyhur dan ini yang kuat, ketika yang azan mengucapkan hayya 'alash shalah, kita kan la haula wala quwwata illa billah. Ketika hayya muadzin hayya 'alal falah, kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Itu yang biasa. Namun ada pandangan dari sebagian ulama, katanya afdalnya di jam'u. Jam'u itu artinya dihimpun bainal hay'alah wal hawqalah, antara ya hayya 'alas shalah hayya falah dengan hawqalah. Jadi berarti yang pendapat sebagian ulama itu ketika mengucapkan muadzin mengucapkan hayya 'alash shalah, kita yang menjawab, yang dengar hayya 'alash shalah la haula wala quwwata illa billah. Ketika hayya 'alal falah, kita juga mengucapkan hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billah. Ini ada pandangan sebagian ulama yang demikian.
Cuman kalau kita baca hadis, ya cukup dengan hauqolah saja. Ini la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang ke-11, ayyakulal mujib indat taswib. Sunnah orang yang menjawab ketika taswib. Taswib itu tadi yani as-salatu khairu minan naum. Jadi jawabannya bukan dengan as-salatu khairu minan naum lagi, atau dengan la haula wala quwata illa billah, tapi di sini jawabannya dengan sodakta wa barorta wa fil haqina taqta wa ana ala zalika minasyahidin. Ya, jadi ada tambahan wa fil haqina taqta ya. Di dalam kitab Futuhatul Rabbaniyah juga demikian ada tambahan ini, tapi yang masyhur sodakta wa barorta wa ana ala zalika minasyahidin. Artinya sodakta, engkau telah benar, wa barorta, dan engkau telah berbuat baik, wa bil haqina taqta, dan dengan kebenaran engkau telah berucap, wa ana ala zalika minasyahidin, dan aku atas yang demikian termasuk orang-orang yang bersaksi. Kemudian kita lanjutkan yang ke-12 sunnah kaitan dengan azan ini, addu'a'u ba'dah. Disunahkan berdoa sesudah azan. Fayaqulu, maka ia ucapkan, Allahumma rabbahadhi da'wati tamah wassalatil qa'imah, ati sayyidana muhammadanil wasilah wal fadilah wa darjatal aliyatal rafi'ah wa ba'asul maqumal mahmudanillahi wa attah innaka la tukhriful mi'ad. Ini sunat hukumnya dibaca ya, ketika setelah selesai azan. Cuman ada yang bilang kepada saya mengucapkannya ati sayyidina Muhammad ya. Jadi setelah ati ini membacanya bukan sayyidana tapi sayyidina. Ya, ini katanya benar enggak gitu ya. Jadi dia membacanya bukan ya Allahumma rabbahadi dawati tamah wassalatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah, tapi dia membacanya ati sayyidina Muhammadin. Ini tentu yang membaca ati sayyidina ini salah dalam tata bahasa Arab. Kenapa? Karena sayyidana ini kedudukannya sebagai maf'ul bih dari kata ati. Maf'ul bih ini adalah selamanya mansub, jadi harus dinasubkan. Dan sayyidana ini isim mufrad, tanda nasabnya dengan fathah. Jadi oleh karena itu jangan ati sayyidina tapi ati sayyidana, dinasubkan dalam. Bapak dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yazidu, dan hendaknya ia menambah ya, menambah ucapan Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ini tambahannya udah azan ya. Insyaallah dilanjutkan dengan masih panjang cerita dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.